Mr. Bean di atas mobil. Wow. Guys, kalian udah tahu kan aku mau ngomong apa? Jangan lupa like, subscribe, tekan like yang banyak dan share video ini. Aku Xavier Gala. Berangkat ke tempat makannya, kayak galeri juga. Kita lihat ya, kayak apa, mirip-mirip yang di Batu Malang atau enggak. No parking. Ini sedel sepeda. Ini jadi kursi, guys. Bisa diputer. Lihat guys, ini apa sih? Ini tempat duduk juga. Aku kira mesin jahit ya. Oh, nggak bisa. Berarti ini sudah dimodif, tapi tetap ada rantainya, tetap ada pedalnya. Dia lucu banget ya. Ini semuanya memang dulunya museum ya. Museum transportasi ini, guys. Jadi berbagai macam alat transportasi ada ya. Ini tempat duduknya. Ini apa sih? Ini seperti mobil. Bumper mobil. Bumper mobil, guys. Yes. Tuh, itu sampingnya juga bumper mobil. Saya nggak tahu ini mobil apa. Tuh, yang pasti keren sih. Tuh, lihat. Ini kayak setengah bagian mobil nih, Xavier. Tuh. Nen, how do you feel? Mejanya Toyota. Ini Mirs RTX TI 3080. Jadi kita itu makan di museum, bukan museum, dengan mobil-mobil yang dirobohkan. Eh, kamu bayangin, misalkan ini mobilnya masih jalan, kita duduk di depan di kap mobil sambil makan. Neng, neng. Aku vanilla area aja ya. Eh, coba duduk di sini. Siapa nih? Sepertinya kalau lihat dari wajahnya ini Beatles ya sepertinya ya. Keren banget kan guys, jadi kursi-kursi yang di bagian tengah ini dia pakai muka orang, kayaknya orang-orang terkenal gitu sih. Oh my god. Wow. Seharusnya kita duduk di sini. Ini apaan? Sepeda. Sepeda. Kayak becak. Lu ada engkolannya, ada engkolan cuma di engkol, Pak. Gak bisa maju. Oh, gak bisa maju, bisanya mundur. Kayak engkol mundur aja deh. Kiara, sini. Papa mau jadi tukang becak. Makan di sini. Pijakan kakinya tuh dari pelek sepeda lo tuh. Kreatif banget ya, guys. Dan unik, cuman yang duduk di sini makannya susah. Tinggi, cuy. Mr. Bean di atas mobil. Tuh, sini lucu juga nih. Wih, keren banget. Oh my god, rocking chair, tapi dingin banget kursinya karena besi. Ampun. Siapa suruh pakai celana pendek? Kalian gak tahu tadi aku mandi berisik banget karena dingin banget airnya. Jadul banget guys, jadul tapi bernilai loh. Ini ada sepeda gantung. Oh my god, ini punya Harley Davidson. Bisa dipencet-pencet tapi aku nggak tahu gimana makainya. Ini barang jadul banget ya guys ya. Ini kayak yang main biasa ada main di Time Zone itu kayaknya ya. Itu kayak karaokean zaman lama bukan sih? Nggak tahu. Ini kayak yang pom bensin gitu ya? Kalau sama aku dapat diskon 99%. Harley Davidson guys. Aku mau isi bensin VW itu ah. Tapi nggak nyampe. Guys, si Narsis beraksi. Tiap kali melihat ada kaca ya. Huh? Ini tuh kacanya sangat-sangat cool, karena itu kayak lihat kerangkaknya. Pikiran Jawa gitu guys ya. Ini juga antik banget, grandfather's clock-nya.
my god, kayak di Stranger Things kan. Ini tuh clock-nya kan. Kalau muncul clock ini berarti Vecna bakal datang. Ada apa? Seperti itu, luch, apa tuh? Iya. Yang seluncuran gitu. Aku tahu nih ini apa? Rixau. Kayak di Hong Kong. Bukan. Itu kereta. Kereta Cinderella. Oh my god. Banyak banget mobil. Mana sini ada. Ini kalau nggak salah ada di filmnya Cars. Emang. Oh iya itu Queen-nya. Queen-nya ini ya? Ini Queen-nya ini. Ini Queen-nya? Iya. Masa sih? Keren ya. Ini ada juga di film Tomator. Itu orang yang hitam kan? Yang hitam. Cars. Yang ada di statue kah? Ya, ada di patungnya itu. Guys, di sini ada sepupunya Mercedes. Tuh lihat namanya ya. Mercedes. Enggak cuma mobil guys, ternyata motor juga banyak. Tuh, Harley, apa aja ada. Wow. Minumannya guys. Wow. Aduh minumannya enak banget sih kayaknya. Xavier, kamu pesan apa? Spaghetti ya? Enak. Hei, jangan makan mulu, enak banget. Enak ya? Papa cium harumnya enak banget. Papa juga rasanya pengen. Bro, coba bro. Coba bro. Bagaimana Master Chef? Kuetiau asik, yeah. Wow, thank you. Wow, kayaknya enak banget nih guys kuetiaunya. Oh my god. Mari kita makan. Aku cobain ya punya mama. How is it? Enak, tapi agak pedes. Oh, ini fish and chip ya. Ini ikan steak. Mama. Kamu ngapain ke sini? Aku makanannya dimakan sama papa. Oh, kita makan dulu guys. Guys, enak banget duduk di sini dan pas nggak ada tamu lain lagi, enak banget. Serasa private cafe, guys. Guys, ikuti ya vlog kita. Besok kita ke tempat seru lain lagi. Bye. Nanti kita pulang.